Kelihatan ya. Mana agak tinggi dan uangnya dan uanglah dari wilayah Polsek Kunjang Polres Kediri di mana yang Kepung Polres Kediri di mana yang bersangkutan membeli kambing. Jadi pada saat membeli memakai uang palsu, mengedarkan pakai uang palsu. Selanjutnya pemilik kambing melaporkan kepada Polsek. Polsek ditelusuri dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka mengatakan bahwa mendapatkan barang dari wilayah Jawa Tengah. Kemarin saya